Syudirlon Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Teguh Arif Indratmoko melantik 310 siswa yang baru menyelesaikan pendidikan pertama tamtama di mata TNI AD Gelombang 1 di lapangan upacara Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar Sabtu 8 September 2018. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Sebanyak 310 siswa TNI AD ini resmi menyandang pangkat prajurit 2 atau prada. Mereka siap mengabdikan diri demi kejayaan Sang Gamara. Dalam acara penutupan pendidikan pertama tamtama Dikmata TNI AD Gelombang 1 tahun anggaran 2018 juga dihadirkan berbagai atraksi dari siswa itu sendiri juga dari senior mereka. Yang coba mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Hal-hal seperti ini yang merupakan musuh kita bersama. Kelompok-kelompok hidup TNI, masyarakat pendukung TNI, hidup TNI. Kemudian kegiatan Sparko yang terdiri dari penguatan otot paha dan betis, kemudian reguler push up. Atraksi yang ditampilkan diantaranya bela diri, yung budo, melompat dalam lingkaran api, goyang gemuruh miring, dan atraksi lainnya. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.